lebih bersaing, lebih murah sih dibanding tempat lain? Mas kita. Melalui desain kemasan yang baik, para produsen dapat mengkomunikasikan produk kepada konsumen. Desain kemasan diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan pemasaran. Salah satu tempat yang dapat membantu para pelaku usaha, khususnya UKM, adalah rumah kemasan yang ada di Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Semarang. Mereka membantu agar kemasan lebih efisien dan mempunyai nilai tambah sehingga memiliki daya saing tinggi. Saat ini Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan yang merupakan UPP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, melayani para IKM yang memerlukan bantuan untuk membuat kemasan produknya. Balai ini melayani jasa kemasan yang meliputi desain kemasan, produk, dan grafis sesuai keinginan para pelaku IKM. Dengan kapasitas pembelian yang tidak terlalu banyak, jadi tidak menyulitkan UKM gitu. Apalagi kalau kita suruh langsung 2000 piece kan gih berat kalau bagi UKM gitu. Tapi karena di sini hanya cuma 100 saja kita sudah boleh gitu kan, berarti kan sangat memudahkan UKM. Dan lagi setelah dikemas seperti ini, pembelinya itu makin seneng gitu kan. Biasanya hanya kantong plastik biasa. Kalau seperti ini dus kan, wah kok eksklusif sekali gitu. Dan di sini pun kita ada tulisannya ini special tuh. Nah, ini dari siapa, untuk siapa, misalkan untuk orang-orang yang terkasih mungkin gitu. Melalui konsultasi gratis, mereka mendapat pelayanan untuk membuat kemasan agar efisien, meningkatkan nilai tambah, dan memiliki daya saing. Beberapa pelaku IKM, khususnya makanan, telah memperoleh manfaat rumah kemasan ini. Sekarang sudah memakai dus, jadi pemasaran bisa lebih keluar kota. Karena kalau dulu mau dibawa keluar kota, mikirnya nanti takutnya pecah, nanti remek. Terus jadi kita jual makanan apa jual sisa-sisa makanan itu. Makanya yang setelah ada kemasan dus ini, alhamdulillah ya, mengurangi untuk pengiriman luar kota. Biasanya kita lapisi lagi dengan bubble wrap. Tapi kan untuk dikemas di dalam dus besar itu, kita sudah memakai kemasan dus ini lebih mudah, lebih gampang untuk packing ke penjualan luar kota. Harapannya lebih lebih cepat ya Bu, ya, untuk pelayanan. Misalkan kita butuh satu bulan, harus bisa-bisa mungkin bisa satu bulan. Kita kendalanya agak lama, gitu. Harganya sudah bersaing, lebih murah sih dibanding tempat lain. Meski telah mampu membantu para pelaku IKM meningkatkan pemasaran melalui desain kemasan, pelayanan akan terus ditingkatkan. Di antaranya melalui sistem informasi pelayanan dan manajemen order kemasan Simpleman OKE dengan membangun pelayanan prima atau service excellent. Isma dan Edi, TVRI Jawa Tengah.